Hi girls, aku Meli. Kali ini aku mau kasih beberapa produk rekomendasi masker untuk menghilangkan jerawat. Nah, bagi remaja, masalah kulit wajah yang sering ditemui adalah jerawat. Yap, memang jerawat ini adalah salah satu persoalan yang paling menyebalkan bagi setiap orang. Jerawat bisa muncul karena faktor apapun, dari mulai stres, kurang tidur, hingga karena faktor eksternal, seperti mencoba produk kosmetik terbaru namun ternyata nggak cocok nih, sehingga menyebabkan munculnya jerawat. Namun tentu saja, jerawat bisa diatasi dengan melakukan perawatan yang tepat. Misalnya, dengan rajin membersihkan wajah, menggunakan rangkaian produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan, serta menjaga pola makan dan juga gaya hidup. Perawatan mingguan seperti menggunakan masker juga berguna untuk mengatasi masalah jerawat. Kamu suka maskeran gak nih girls? Saat ini masker sudah banyak sekali varian yang bisa kamu gunakan. Dari mulai yang fokusnya untuk melembabkan, anti-aging, hingga yang dikhususkan untuk kulit berjerawat. Nah, mau tahu apa aja sih rekomendasi masker yang oke untuk menghilangkan jerawat? Yuk tonton videonya sampai habis ya girls! Rekomendasi yang pertama ini ada dari Everwhite Mugwort Pore Clay Mask. Masker wajah seharga Rp97.000 ini mengandung bentonite clay yang bisa menyerap minyak berlebih di wajah penyebab jerawat. Kemudian ada juga mugwort yang sangat ampuh untuk menenangkan kulit kemerahan akibat iritasi dan jerawat karena sifatnya yang antiinflamasi. Selain itu, ada pula kandungan green tea leaf yang kaya akan antioksidan untuk melembabkan kulit wajah serta merawat kulit berjerawat. Wah, masker ini punya kandungan yang super oke banget ya girls. Fungsinya pun bermacam-macam, yakni bisa membantu untuk membasmi jerawat, mengurangi minyak berlebih, menyamarkan pori-pori besar, serta mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah. Di posisi selanjutnya adalah dari Agnes Tea Tree Oil Clay Mask. Yap, brand skincare Agnes ini memang diformulasikan secara khusus untuk kamu yang tengah mengalami masalah jerawat. Dan masker ini pas banget nih untuk kamu cobain. Masker ini diformulasikan dengan kandungan tea tree oil yang sudah dikenal sejak lama bisa merawat kulit berjerawat dan mencegahnya agar muncul kembali. Masker ini memiliki tekstur yang ringan dan sangat mudah untuk diaplikasikan, serta terdapat sensasi mint yang sangat menyegarkan. Agnes Tea Tree Oil Clay Mask ini bermanfaat untuk mengatasi jerawat, membersihkan pori-pori wajah hingga ke bagian terdalam, dan tentunya gak akan memberikan efek kulit yang kering setelah penggunaan. Harganya cukup terjangkau kok, yakni cuma Rp31.500. Rekomendasi produk yang terakhir adalah dari Axis Y Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Produk ini viral sejak kemunculannya karena memiliki kandungan mugwort yang diklaim ampuh banget nih untuk mengatasi kulit berjerawat. Masker ini mengandung 61% mugwort untuk menenangkan kulit yang tengah meradang atau iritasi. Kemudian ada juga kandungan butiran azuki bean seed yang bisa mengatasi kulit kasar dengan mengelupaskan sel-sel kulit mati. Produk masker ini sudah banyak direview banyak orang, dan sebagian besar sangat menyukai produk ini karena kualitasnya yang sangat oke. Jika dilihat, harganya memang cukup tinggi ya dibanding dua rekomendasi sebelumnya, yaitu Rp290.000. Namun mengingat klaim dan kualitasnya yang oke, rasanya worth it ya girls untuk dicoba. Oke girls, itu dia tadi beberapa rekomendasi masker untuk menghilangkan jerawat. Kira-kira kamu tertarik untuk cobain yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Aku Meli, sampai jumpa di video selanjutnya ya!